bener dong. Jangan di sini kali, Nenek. Woi, aduh. Gue ada di sini, ngapain lu cari di kendi-kendi? Emang lu kata gue curut? Bagus, ada diri. Nek, oi. Ane mau minta tolong mainin nih, Nek. Tolong apa? Ane mau minta sepeda ajaib yang bisa jalannya cepat secepat kilat. Bisa anjrut-anjrutan. Lahap, kalau tibang begitu aja mah gampang banget. Gua bisa sulap sekarang juga. Ada di sini. Sepeda itu bisa cepat larinya, bisa terbang. Jangan asbun dong, asal bunyi. Ayo buktikan. Sabar sebentar, tanis sihir dulu ya. Bagus. Abrakadabra. Bim salabim. Bim salabim. Ketawa. Sepeda apaan? Sepeda butut. Meyakinkan. Lu jangan lihat ini sepeda butut. Lihat kelebihannya. Kelebihannya dia bisa jalan cepat kayak kilat. Dia bisa terbang. Dia bisa naik turun sendiri. Ane gak percaya, ane gak percaya. Sebelum ane melihat dengan mata kepala ane sendiri. Lihat nih. Ayo buktikan. Itu lihat tuh naik, no. Waduh. Tuh, turun. Waduh. Naik. Bisa goyang-goyang. Turun, tuh kan. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Tapi jangan salah. Juga ada kelemahannya. Oh, ada kelemahannya juga? Ada. Kelemahannya apa? Kelemahannya, ini sepeda bisa ngadat, bisa ngamuk, bisa ajrut-ajrutan. Waduh. Kalau yang naikinnya itu belum dia kenal. Oh, begitu. Makanya lu mesti kenal dulu sama dia. Anggap dia ini pacar lo. Masa disuruh pacar sama sepeda? Kok sepeda Aladin nggak ada sih? Kenapa Tuan Bos? Itu sepeda Aladin hilang, Bang. Sepedanya hilang. Aladin, sepeda kamu disembunyikan teman kamu di balik pohon. Makasih ya, kambing. Nyari penyakit dia sama Bang Jin. Tunggu, Bang Jin kerjain dia, Tuan Bos. Waduh, suara apaan tuh? Bos, ini suara kentutnya Abdul kali. Sembarang aja. Abu gosoknya es, kenye jangan usir, jahat sih jadi roan. Duh, kok lama banget ya mereka? Pasti si Aladin lagi dikerjain sama Abu. Bu, kita nyusulin Aladin dulu ya. Ya udah deh, tapi kalian hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Malahap, mau ngapain sih? Yasmin, jangan prasangka buruk dulu dong. Ane ada niat baik mau bantu Aladin. Biar dia menang tanding sepeda sama Abu Gosok. Aladin bisa menang kok tanpa Bang Lahap. Sumbu kompor dengerin ya. Ane punya sepeda ajaib. Kecepatannya melebihi daripada kilat. Gak percaya? Kalau ane gak percaya, nih, ane buktikan. Iya! Yeah! Awas, Bang Lahap! Aduh! Bang Lahap, hati-hati jangan. Ada apa, Yasmin? Hati-hati jatuh! Telat ngomongnya. Ane udah nabrak. Aduh, rentak badan ane. Aduh. Bos, kayaknya tuh gorila nggak bakalan ngejar kita lagi deh. Iya. Ya udah, gue mau ngambil sepeda gue dulu ya. Gue nggak mau dikalahin sama Aladin. Bos, apa lagi sih? Bos, mendingan di sini kita kasih petunjuk aja. Biar Aladin
lewat sini nih, Bos. Iya, Bos. Biar dia lewatin rawa, Bos. Iya. Tapi petunjuknya mana nih? Ah, udah, Bos. Tenang, ada kok, ada. Ya. Aduh, sepeda kenapa liar begini nih? Ya, hancur, aneh. Ya, aduh, aneh nggak sanggup. Aneh nggak sanggup, aduh, pusing, aduh. Nenek sih, aduh, sepedanya liar banget dah, aduh. Ya, aduh, kabel listrik, ya. Mana ya? Dimana ya, Yasmin? Tahu deh. Sebentar, Yasmin. Ini ada arah petunjuknya. Kesono. Sama. Mansur, berarti kita harus jalan ke sana. Ke sana? Iya, yuk. Mungkin aku mau berenang juga, Mansur. Tolong. Rasanya keliangan, oglek begini, mau copot, aduh, ya, aneh pingsan nih, pingsan aja dah, aduh. Wih, ada sepeda Bang Latu, ya kita beli, ayo. Aman, Udah. Mau dibawa ke mana sepedaannya? Kabur! Enak banget! Ya Allah, kita gak mau mati cara gini, ya Allah. Tolongin kita, ya Allah. Mansur! Aku gak bisa nafas lagi nih. Mansur! Aladin! Aladin, aku Aladin! Min, Sur, kamu lagi mandi ya? Aduh, kok malah ngeledek? Udah. Bentar. Kita malah ditinggal, aduh. Ah, balik. Yasmin, kamu duluan. Coba kalian sebutkan ayat yang menunjukkan keagungan serta kemuliaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Yasmin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi. Coba Dea, sekarang kamu artikan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kamu Mansur. Kalau kita sudah bersalawat kepada Nabi sebanyak satu kali, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya sebanyak 10 limpahan rahmat, Bu. Alhamdulillah, bagus. Abu, Abdul, Amir, kalian dengar tadi? Hah, Midul. Yes. Ini Bos. Ini gue. Pelurunya, pelurunya. Ini pelurunya. Nah, nih. Udah. Lu berdua, sumpit si Mansur ya. Sumpit kepalanya. Bos, nanti kepala Mansur bocor dong. Enggak, pokoknya lu nurut gue aja. Ya, oke. Biar gue yang alani, oke. Oke, Bos. Jangan kena Yasmin ya. Oke, Bos. Kalau jadi petugas itu, jalannya harus tegak dong. Macam mana sih? Ini sudah tegak. Aduh. Waduh. Muka gila lu ya. Ini orang tua nih. Lu pikir gue burung apa? Main selepet aja. Siapa itu siapa? Siapa? Tuh, Amir, Abdul. Amir, Abdul, Abu, awas kau. Sampai ku dapat, ku bikin perkedel kau. Ku bikin perkedel. Kabur! Alamak, macam mana rupanya? Cepat kali dia menghilangnya macam tuyul. Aduh. Mana nih Bos? Pakai kenapa hansip lagi? Iya nih Bos. Lu tenang aja. Nanti kalau kita berisik, nanti ketahuan lagi. Sampai ku dapat, ku lempar ke empang sana. Bukan empang Pak RT, ini danau. Sama aja lebar juga. Macam mana sih aku suruh kejar, ku lambat kali jalannya tadi tuh. Kita sangkut yuk. Ayo biar dia kecebur ke danau.
Iya, ibu suwa juga. Aduh! 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 Bagaimana sih? Abu! Awas kau! Amir! Awas-awas melulu. Kepelewat nih, Bang. Waduh. Kabur! Aduh, iseng aja nih. Siapa yang nyumpet kepala aku nih? Oh, ternyata kalian bertiga ya? Ada ya orang yang kayak kalian? Apa lu bilang? Yeah, jangan pura-pura deh. Yang nyumpet kepala aku kamu kan? Eh, lu jangan nuduh gue. Gue ditanya main suling. Nih gini. Fitnah lu. Iya, fitnah itu lebih kejam daripada tidak fitnah, Sur. Haris dari mana sih kamu? Dasar. Tahu aja sih masa kita bohongin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Pak Ustadz menjelaskan tentang masalah kisah perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan. Bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Siapa di antara kalian yang bisa menjawab? Ayo, Aladin. Rasulullah menjawab, orang yang paling mulia di mataku adalah orang yang bertakwa dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ajib, ahsanta ya Aladin. Betul jawaban ente. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Setelah kita pelajari bagaimana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu siapa yang menjadi suri tauladan yang pantas untuk kita tiru dan kita jadikan sebagai panutan? Coba Yasmin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ahsanti, betul Yasmin. Jawaban ente benar. Kalau gitu sih, saya juga tahu, Pak. Tapi saya enggak mau jawab. Takutnya enggak enak lagi di hati Aladin. Jangan diambil, Abu. Jangan diambil dong. Jangan. Ayo, Bos. Gempa. Aduh, panik. Apaan sih? Ente nggak bisa ngebedain nih. Mana gempa, mana rumah yang lagi diangkut sama Nanti. Jadi ini Tuan Bos? Iya, aduh, kali. Tuan Bos. Ada-ada aja dong. Nggak mikirin kita apa nih? Begini-begini nih. Aduh, dikocok-kocok terus kucing. Nampaknya Tuan Bos lagi ada masalah nih. Tapi dia lupa buat ngeluarin kita. Aduh. Jangan-jangan lagi diserduk kebo. Iya, kebonya yang berani. Angkuat. Jangan, itu punya Aladin. Udah hitam gua, itu punya gua. Jangan diambil, Abu. Abu. Tuan Bos. Abu, lepasin. Kagak. Ya, tarik-tarikan terus. Jangan. Buat, Tuan. Akhirnya lampu ini jadi milik aneh. Ya Aladin. Siapa yang cepat dia yang dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tolong Aladin, ya Allah. Mudah-mudahan lampu ajaib kembali ke Aladin lagi. Lampu aneh. Alhamdulillah. Waduh. Ya aduh, Aladin. Ada bos yang 17 keliling. Banyak Amir sih. Lah kebanyakan tuh 17. Yang benar 7 keliling kali. 7 keliling ya. Maklumlah orang lagi pusing. Ya, Tuan Bos. Maaf Bang Jin. Itu Bang Jin, orang yang jahil suka buat masalah. Aduh.
Enaknya orang kayak gitu diapain ya, Bang Mus? Enaknya yang beginian nih dijadiin apa ya? Anjing sama kucing aja. Sama empus. Iya. Yang tidak menjadi ada. Dari tidak menjadi ada. Itu guguk sama empus. Salah ya? Itu apa? Itu ayam. Salah. Maklum, lagi pusing. Yang tidak menjadi ada. Bener. 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 Waduh, gawat nih. Itu anjing semuanya kayaknya mau ngeroyokan nih. Mendingan nih kakak.